وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ليس لهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا يَقُولُ
وَإِذَا إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ
pokok. وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بين والله أعلم بالظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Suratul An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalin wa ma min alistatil ma man asli mutlak. Selain pada ma asli mutlak, ma zati, ma tabi'i, ma asas. Dibaca berapa harakat? Dua harakat. Nur silul nur nurra mati depan nur ra tafkhim ra dibaca dengan tebal nur silul mursalin lam alif lam mati depan lul alif lam qamariyah atau izhar qamari dibaca dengan terang atau nyata. Mursalin min ra mati depan mur ra tafkhim ra dibaca dengan tebal. Sali lam ya mati wahli man asli mutlak. Na illa lam alif datillah lam alif datillah la man asli mutlak. Mubashiri raya mati bahari man asli mutlak. Wa munzirin min nun mati bertemu zal ihak hakiki dibaca dengan dengung qadar panjang dua harkat. Wa munzirin zirin man arid lissukun man arid lissukun man bermaksud panjang arid mendatang sukun mati atau berhenti. Berapa harakat? 2, 4 atau 6 harakat. Sad lam ya di atas nun lebih awla wasa daripada waqaf. Faman a nun mati bertemu hamzah nun mati bertemu hamzah izhar halqi izhar halqi dibaca dengan terang atau nyata. Amana hamzah alif dan ta ma syibih bil badal ma syibih bil badal dibaca huarkan dua harakat. Mana wa aslaha alif sad mati dari as. Hamas dibaca dengan mendesus atau mengeluarkan angin. Lahafala lam alif datillah man asli mutlak. Khawpun khawaw mati dari khaw. Lin
dibaca dengan lembut. Huruf lin ada berapa? Dua. Apa dia? Waw dan ya. Waw mati dahulu dari atas, ya mati dahulu baris di atas. Fun alaihim, fun alaihim tanwin tumu'ain izar halqi, dibaca dengan terang atau nyata. Huruf izar halqi ada apa? Enam. Apa dia? Hamzah, hamzaha, ainha, ainha, ya, rinho. Hamzaha, ainha, rinho. Ada enam huruf. Tiap-tiap nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu pada enam huruf itu, hukum dia izhar halqi, dibaca dengan terang atau penyata. Alaihim lam ya matratil lain, lin, lin dibaca dengan lembut. Him wala mim mati mengawaw izhar syafawi, izhar syafawi dibaca dengan terang yang kebibiran. Huruf izhar syafawi ada berapa? Ada 26. Apa dia? Selain berba dan mim. Wala lamaris datillah man asli mutlak hum yah mimma tidmu ya izhar syafawi, dibaca dengan terang yang kebibiran. Yah, yaha matirta yah, hamas dibaca dengan mendesus atau mengeluarkan angin. Huruf hamas ada apa? Huruf hamas ha, ho, sin, shin, sod, ayo kaf, kaf ya, ak, ak, ah, os, as, ash, ini semua is huruf hamas. Yahzanun man arid lisukun, man arid lisukun ketika waqaf. Man bermaksud panjang, arid mendatang, sukun mati atau berhenti. Sian wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Suratul An'am ayat 48. Dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita amaran. Kemudian sesiapa yang beriman dan beramal soleh, maka tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Ayat 49. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka akan dikenakan azab seksa dengan sebab mereka berlaku fasik. Ayat 50. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa perbendaharaan Allah ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang lain. Aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahwasanya aku ini malaikat. Aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyikan kepada aku.
bertanyalah kepada mereka, adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Tidakkah kamu mahu berfikir? Ayat 51. Dan berilah amaran dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang merasa takut bahawa mereka akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Padahal tiadalah bagi mereka seorang penolong pun dan tidak juga seorang pemberi syafaat yang lain dari Allah supaya mereka bertakwa. Ayat 52. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang sedang mereka menghendaki keridaannya semata-mata. Tiadalah engkau bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amal mereka, dan mereka juga tidak bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amalmu suatu pun mengenai hitungan amalmu. Maka sekiranya engkau usir mereka, nescaya menjadilah engkau dari golongan orang-orang yang zalim. Ayat 53. Dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu orang-orang yang kaya itu berkata terhadap orang-orang yang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Ayat 54. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan kami itu datang kepadamu dengan tujuan nak bertaubat dari dosa-dosa mereka, maka katakanlah, mudah-mudahan kamu beroleh selamat. Tuhan kamu telah menetapkan bagi dirinya untuk memberi rahmat yang melimpah-limpah. Bahwasanya sesiapa di antara kamu yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya, kemudian ia bertaubat sesudah itu dan berusaha memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat 55. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu supaya jelas jalan yang benar dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Ayat 56. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah selain dari Allah. Katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku orang-orang yang mendapat hidayah bertunjuk. Ayat 57. Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, iaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta segerakan itu dari azab seksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Ayat 58. Katakanlah, kalau ada padaku kuasa menurunkan azab seksa yang kamu minta disegerakan kedatangannya itu, nescaya selesailah perkara yang sedang berbangkit antaraku dengan kamu. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui akan orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.